Ya, kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat bibit cabai. Ya. Ini yang sudah jadi, sampel yang sudah jadi, yang sudah kering. Nah. Untuk mengetahui bibit yang sudah kering, kita bisa mencobanya dengan cara menggigit atau menggunakan kuku. Dan mereka sudah mengeluarkan suara klik, jadi benar-benar kering, kadar airnya sudah nggak ada, gitu. Ya langsung saja, mas, dipraktekkan. Pertama, kita harus mensortir dulu bibit yang bagus, ya tentunya yang gede-gede, yang unggul ya. Nah, kita sortir, ya cukup sepertinya. Kemudian kita belah, ambil yang tengah saja. Potong ya, maaf, bukan belah, potong dulu, ambil tengah. Ya. Oke, potong lagi pucuknya. Ya, kemudian belah. Kenapa nggak semua kita ambil? Karena menurut survei, bibit yang terbaik itu ada di tengah. Jadi kadang-kala kita salah kaprah, semuanya diambil saja. Tapi sebetulnya kita itu kurang baik. Nah, seperti itu. Ya. Kalau pemirsa takut panas jarinya atau tangannya, bisa menggunakan plastik untuk melindungi tangan. Ya. Oke, setelah bersih seperti itu, sampel satu saja mungkin ya. Kemudian kita jemur. Dan hasilnya seperti ini. Ya. Ini adalah hasil yang sudah jadi. Sudah kering. Ya. Oke, untuk penimbangan terdapat. Ya, betul. Untuk penimbangan harus benar-benar rapat ya, karena kita di pedesaan ya, mohon maaf ini pakai plastik ya, nggak apa-apa, yang penting fungsinya harus benar-benar rapat supaya kedap udara ya. Oke, dan ini ada juga beberapa bibit di sini, proses pengeringan. Ini ada bibit tomat, ini biji tomat belum begitu kering karena masih menempel. Ini baru sehari, belum bisa digerakkan, masih menempel. Ini tandanya belum kering. Dan yang ini adalah bibit bayam. Ya, bibit bayam kecil-kecil sekali. Ya, ini proses pengeringan. Dan ini adalah tomat dari hasil pembibitan sendiri, panjangnya sekitar 1 meter lebih. Sampah dapur. Ya, ini menggunakan sampah dapur dan kita pure tidak menggunakan pupuk dari pabrik. Ya. Ini sudah berbuah, kecil-kecil, memang kecil-kecil, tapi untuk daya tahan atau daya tumbuhnya itu lebih lama dari yang kita menggunakan pupuk pabrik. Karena memang dari bibitnya juga bukan dari tomat yang besar, bukan. Ini menuruni induknya. Menggunakan sampah dapur dan juga kotoran hewan tentunya. Dan ini belum disemprot, jadi masih banyak hama. Ini yang kena penyakit seperti ini. Dan ini adalah hama ini. Ada kumbang. Ah, dilihat
tumbang yang mengakibatkan daun keriting. Ini enggak jadi. Seperti ini bisa dipangkas. Sebelah sini nanti akan tumbuh tunas lagi. Ini yang tidak terkena tadi lumayan bagus. Ini juga terkena hama. Ini yang perawatan. Ya, disisihkan dua dari tunasnya. Cara perawatan tomat. Walaupun tunasnya banyak, kita jangan berharap kalau tunas banyak buah banyak. Tidak, itu salah. Kurang tepat ya. Jadi kita hanya menyisakan dua tunas saja. Ya, dua tunas. Supaya apa? Tumbuhnya maksimal. Demikian. Oke, cukup sekian dulu ulasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.